Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah jam tangan dari brand Alexander Christie ya. Ya, ini penampakan kotaknya. Ya, serinya Alexander Christie 6416MC. Langsung aja kita buka ya. Kemarin belinya di online, cuma tidak sempat saya unboxing, jadi saya review sekarang aja. Ini isi dalam boxnya seperti ini ya. Boxnya dapat box kayu, ada tulisan Alexander Christie-nya, ini bagian luarnya, dan ini penampakan jam tangannya. Dalam box ada jam sama ada buku manual guide. Tanggal 24 kemarin belinya ya. Nah, ini penampakan jam tangannya Alexander Christie 6416MC. Ini talinya kulit, ada tulisan Alexander Christie-nya di sini. Ini belakangnya masih baru, masih ada plastiknya. Nah, ini penampakan depannya seperti ini. Ada konografnya, semua aktif. Ada tanggal. Tadinya ada tombol-tombolnya, masih diplastikin semua. Ininya warna rose gold. Warna rose gold. Talinya kulit ya. Kemudian di ujung talinya ada tulisan AC besar. Dan juga di sini. Ini ukurannya 4,7 ya. Dia sudah tahan air. Terus mesinnya pakai baterai ya. Tipe jamnya untuk pria nih, gender pria. Dan water resistant 5 ATM, dan garansi resmi 1 tahun dari internasional. Oke, itu aja untuk review jam tangan Alexander Christie AC 6416MC. Untuk harganya saya dapat diskonnya, jadi di bawah 2 jutaan. Kalau harga sebenarnya dia sampai harga 3.700, jadi sangat lumayan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini videonya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah.